Mas, nanti kalau ada ATM BPD DIY, kita mampir ya. Oke, siap. Menjajaki hari ketiga, tim jelajah jalur Pansela sudah ada di Kabupaten Kulon Progo. Kali ini bersama Divi Baiti yang akan meliput berbagai hal menarik di Kulon Progo. Pagi ini kita telah mengunjungi kerajinan eceng gondok Imam Lestari. Jelajah jalur Pansela disponsori oleh PT Pertamina Patraniaga dan Bank BPD DIY. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kerajinan eceng gondok yang bisa menembus pasar Eropa ini, yuk ikutin terus. Berdiri awalnya itu 2015, Mbak Nina. Itu kita dimulai dari saya pengrajin. Saya itu pengrajin sendiri sama kakak saya. Terus makin kesini kita ikut pengepul, terus ikut supplier. Kan suami saya ini marketing, dulu kerjanya di marketing. Jadi dia lebih tahu ke media sosialnya. Jadi mencoba email ke pabrik, itu emailnya alhamdulillah ditanggapi, kita disurvey, jadi kita pelan-pelan bisa mengikuti apa permintaan dari pabrik. Jadi setelah disurvey, terus mendapat pesanan itu dari pabrik-pabrik yang dikirimi email itu? Iya Mbak Nina, jadi setelah suami saya email itu dari pabrik datang ke sini untuk survei.
kemudian wawancara juga gitu ya, iya. Jadi kita diwawancara itu wawancaranya jumlah pengrajinnya berapa, terus untuk satu bulan itu bisa menghasilkan omset berapa untuk anyamannya, seperti itu. Kemudian kalau untuk produk-produk yang Ibu buat itu apa saja, Bu, produknya? Oh iya, untuk produk-produk kami, Mbak Nina, itu banyak berbagai macam, dari tas ada, dari basket-basket, dari home decor, vas bunga, seperti itu, Mbak Nina. Kalau untuk membuat produk-produk itu, Bu, berapa karyawan Ibu? Kalau untuk membuat produk-produk itu, Mbak Nina, kita kan nggak di sini buatnya, Mbak Nina. Jadi untuk produk-produk anyaman itu dibawa ke rumahnya pengrajin masing-masing. Itu pengrajin itu kita mempunyai yang pengrajin di luar itu sekitar 250 untuk saat ini. Terus kalau untuk yang membantu saya di dalam itu ada 12 orang. Untuk proses finishing, untuk proses ini biar bisa terjual gitu. Banyak sekali nggih, Bu. Alhamdulillah, Mbak Nina. Dari sampai ratusan itu nggih, Bu, pengrajin itu. Berapa, Bu, jumlah produksi Ibu saat Ibu ini dari pengrajin itu per bulan? Untuk ini, Mbak Nina, untuk jumlah omset anyaman per bulan itu kita sekitar 2.500 pieces. Untuk per bulannya dengan berbagai macam bentuk maupun model. Okay. Kalau untuk 2.500 pieces itu, Bu, kalau dirupiahkan itu sekitar berapa, Bu, omsetnya per bulan? Kita untuk omset per bulan, Mbak Nina, itu sekitar 50 juta ya. Ya. Sekitar 50 juta nih. Wah, banyak sekali, Ibu. Alhamdulillah, Mbak Nina. Perkembangannya berarti dari awal yang hanya merintis pesanan. Ketika awal pesanan itu berapa, Bu, dari PT-PT gitu, Bu? Itu awal pesanan dari PT, dari pabrik itu sekitar 150 pisisan, Mbak Nina. 150 pisis, sekarang sudah 2.000. Waktu itu berapa, Bu, nilainya mungkin? Kalau waktu itu satu pisis itu kan 55.000. Jadi sekitar berapa ya? Sekitar 8 jutaan. Sekarang jadi sekitar 50 jutaan, 2.500 pieces nih, Bu. Kemudian, Bu, untuk produk-produk yang Ibu bikin ini penjualannya kemana aja gitu? Kalau untuk penjualan produk kami, Mbak Nina, itu ada yang kita ekspor ke luar negeri, ada yang kita jual ke lokal, misal ke Bali, ke Jepara gitu. Tapi kalau yang diekspor ke luar negeri itu kita lewat PT tadi, Mbak Nina. Jadi kita belum bisa ekspor sendiri. Penjualannya sampai ke Bali, ke Jepara, sampai ke Bali. Wah, ini pemasarannya, marketingnya seperti apa ini? Mungkin dari Bapak yang memarketingkannya. Apa strategi marketingnya, Pak? Ya, untuk marketing kita menggunakan layanan medsos. Ya, kita membuka Instagram, bisa dicek di Instagram kami, Imam Lestari Craft, dengan tambahan lagi di Facebook. Pasti kita masuk di Imam Adi. Jadi buka itu semua tempat kita ada. Sudah kekinian nih, Pak, sistem marketingnya. Ya, kemudian, Bu, untuk pengembangan usaha kerajinan enceng gondok ini, Ibu mendapatkan fasilitas dari Bank BPDDIY. Seperti apa, Bu, peran dari Bank BPDDIY terhadap pengembangan usaha kerajinan milik BPSC ini? Untuk peran BPD ke kami, Mbak Nina, itu sangat besar. Soalnya dari awal kita merintis usaha itu kita memang kita nggak punya modal sendiri, Mbak Nina. Jadi kita pinjam ke Bank BPD itu pakai KUR, Mbak Nina. Waktu itu kita pertama kali pinjam itu 10 juta untuk pembelian bahan baku. Itu karena ya memang untuk permodalan kita nggak punya, Mbak Nina. Kemudian terus menerus nih sampai sekarang. Nggih. Untuk permodalan dari BPD itu tetap sampai sekarang kita masih disupport untuk modalnya. Kemudian selain dari support modal, apakah ada perhatian lain untuk pendampingan gitu? Nggih. Kalau untuk pendampingan dari BPD itu kita selalu dipantau, dimonitor. Kalau misal karena kita kan BPD selalu monitor, jadi selalu menawarkan apa butuh tambahan modal lagi, terus ini kan rencananya mau dibuatkan QRIS itu, Mbak Nina. Jadi kan untuk transaksinya lebih mudah. Karena buyer kan sering datang ke sini juga, Mbak Nina. Jadi kadang dia nggak bawa cash,
Jadi kalau nanti memang dari BPD ada QRIS kan lebih mudah lagi aksesnya. Transaksinya gitu. Lebih gampang ya. Oke. Ya, baik Ibu SP dan Pak Imam, terima kasih atas paparannya, terima kasih atas waktunya.